Saya bersyukur masih berpeluang raikan kejayaan mereka walaupun tidak dapat melihat. Itu kata Muhammad Hanafiah Yob Shaharudin, 54 tahun. Bapa lima anak itu meluahkan rasa gembiranya selepas anak kedua Muhammad Lukman Hakim, 24 tahun, berjaya menerima anugerah pelajaran diraja selepas menamatkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda reka bentuk animasi dengan kepujian. Anugerah itu diterima sempena Majlis Istiadat Convocation kali ke-24 Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Kampus Sultan Azlan Shah di Tanjung Malim pada Sabtu. Muhammad Hanafiah berkata dia buta selepas menjalani pembedahan akibat ketumbuhan pada otak pada 2011 ketika berumur 43 tahun. Sementara itu, Muhammad Lukman Hakim berkata sejak mendaftar sebagai pelajar UPSI, dia menanam tekad dan iltizam untuk menggenggam ijazah di samping anugerah graduan cemerlang dan bersyukur impian itu menjadi realiti. Dia yang baru diterima bekerja sebagai artis animasi di sebuah syarikat berkata kejayaan hari ini mendorong dan memberi motivasi kepadanya untuk terus menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana pula.